di depan gedung DPR. Kita buktikan kawan-kawan. Buka. Buka dulu. Tolong tutup di. Buka dulu. Karena masih aksi tuh masih pada datang, Bu. Ayo buka. Ayo kawan buka. Truk hijau terakhir. Pak polisi. Truk hijau terakhir. Yang truk hijau terakhir. Tidak ada lagi. Tolong kontak. Ya. Truk hijau itu terakhir itu. Bagaimana lagi? Ya, ini kita buka. Kita buka kawan-kawan. Truk hijau yang terakhir. Apabila truk warna hijau Jatim masih jalan terus, kita tutup total kawan-kawan. Ini pelecehan buat buruh kawan-kawan. Kita dilecehkan kawan-kawan. Pulang. Apabila warna terganggu oleh kami, tapi tidak ada takut dengan kami mengganggu kawan-kawan yang sedang berjalan. Kami sudah komunikasi dengan kawan-kawan kepolisian agar segera jalan dipastikan. Tolong kawan-kawan juga dibantu untuk pelancaran penggunaan yang ada di satu jalur di depan gedung DPR. Saya tetap ramai polisi mensterilkan jalurnya. Ya, minta tolong. Harusnya Pak Dorta tidak turun tangan. Malu kita, betul kawan-kawan? Jagain Pak Dorta, jagain. Minta tolong saya lagi polisi memfasilitasi tempat yang layak untuk kita. Biar masa aksi bisa masuk. Mimbar top. Motong dari timur, pastikan matanya masuk dulu. Ya, pastikan matanya masuk dulu. Kalau matanya masih tercecer di belakang, motong di situ dulu. Motong timur, tahan dulu sampai matanya masuk. Ingat, baru dari Bekasi sama Jakarta Timur sudah tidak muat kawan-kawan. Kalau di belakang kita masih tahu matang kawan-kawan. Siap kita belakang kawan-kawan. Siap kawan-kawan. Coba kita lihat yang di depan pagar gedung DPR RI. Para pimpinan federasi dan konfederasi yang sudah berjalan kaki dari Bandung menuju. Kalau di belakang masih ada mobil lalu-lalang, bisa dipastikan masa aksi tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Masa aksinya bisa masuk dulu. Bisa diiniin. Kita lihat masih di sini. Masih kita itu masih banyak yang menuju ke gedung DPR RI. Kayaknya kalau yang cukup kita untuk masa aksi dulu, tahan dulu. Masa aksinya dulu yang masuk, jangan bokong yang masuk. Masa aksi dorong ke tengah. Masa aksinya dorong ke tengah untuk kawan-kawan Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Mohon perhatian Pak PLC. Ini adalah penghinaan untuk buruh kawan-kawan, betul?
polisi perhatikan, berikan tempat tanya terbaik untuk hari ini. Masuk ke jalan, masuk ke jalan. Apabila kita dipaksa di tempat ini, penghinaan untuk biru kawan-kawan. Betul, ya. Kita dihina, kita dihina kawan-kawan. Masuk di strip tirai, bukan di batang kornas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Ribo TV. Saat ini saya di kawasan depan gedung DPR RI, di mana pada siang hari ini akan berlangsung aksi sejuta buruh ya. Itu tuntutannya cabut Omnibus Law dan batalkan RKUHP.
Honor Bapom. Wow, dibuka terus Pak Polisi sengaja ini. Ayo, Pak Polisi mau dikatakan kundur. Pak Polisi mau kundur, Pak Polisi. Coba. Oi, Barada E, mundur Barada. Oi, Barada E mundur. Ente nanti dilinuin. Nah ini, tuh, lantas Melati 2, Warawiri, Warawiri, dibuka terus. Aduh. Mundur, maka mau nutup. Berkoordinasi, yang kayak tadi di perempatan Polisi Indonesia, gundur, cerdas, profesional. Tujuh kawan-kawan. Lalu kita akan Polisi Indonesia, gundur, cerdas, profesional. Polisi Indonesia! Sesuai permintaan kawan-kawan masa aksi sejuta buruh yang dari polisi sekarang dimodifikasi untuk disterilkan. Kami tidak mau, kami tidak ada niat untuk bergerak. Jalur di depan gedung, saya cepat ramai polisi mensterilkan jalurnya.